Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay, so cuba teka hari ni aku nak buat video apa. Okay, sebenarnya aku nak buat video jadi okay, shopping dekat kedai RM2. Ini barang yang aku belilah. So aku nak buat review tentang review lah, macam haul apa yang aku beli. Okay, so korang tengok. So first, barang yang aku beli adalah ni. Nampak kan? Aku beli makeup kedai RM2 punya. Ni eyeshadow dia. Okay. Lepas tu aku beli ni. Ni adalah compact powder punya, aku beli sebabnya tengok macam cantik. Lepas tu kita ada ni lipstick daripada kedai RM2 juga. Dia warna, dia tak ada kod lah pula kat sini, tapi aku tengok cantik so aku belilah. So yang ni. Lepas tu kita ada highlighter. Aku pergi kedai RM2 tau. Aku tak pernah nampak pun ada contour punya, lepas tu highlighter punya. So aku nak try. Okay, mungkin aku akan buat video makeup bukan kedai RM2. Okay, so kalau aku buat korang tengok lah. So ni blusher, kita boleh buat full face makeup. Okay, ni blusher dia, warna macam orange sikit. Lepas tu kita ada, ni eyeliner dia. Banyak lagi yang lain, tapi aku tengok lain macam tak menarik je, so aku beli yang ni lah. Okay, lepas tu kita ada berus ni. Aku tengok selalu sangat orang guna, so aku nak tell lah sama ada lembut ke tak. Okay, so ni adalah berus. Okay, lepas tu kita ada organizer. Tahu tak untuk apa organizer ni? Aku nak buka. Aku buka sebabnya organizer ni boleh taruh aku punya brush ke, ataupun korang nak letak stationery ke, pen ke. So boleh je, macam-macam pun boleh. Saya buka kan, okay, tak apa. Contoh ya, demo. Macam ni. So kan boleh dah taruh pen, cantik. Okay, ni organizer RM2 je guys. Kalau kat DIY pun mahal kot ni. Aku rasa pun tak. Okay, lepas tu stationery aku beli ni. Ini macam pencil color-color tu. Kalau korang nampak brand Create. Ya, betul. Nampak ni. Ini pun macam menyeronokkan je. Okay, so kita buka. Buka, kita test warna. Cuba tengok warna hijau. Betul tadi. Wow. Bestnya benda ni. Wow, menariknya. Menarik. So ada lagi colour aku nak test nanti. Kemudian aku beli ni. Warna-warna aku suka, sebabnya aku selalu buat nota tau. Dan by the way, aku sekarang masih lagi study. Dan macam mana kau faham tak? Bila kita nak buat satu nota dan benda tu kita perlu baca, kita mesti nakkan yang macam bila buka je buku macam wow, okay. So aku gunalah, aku carilah benda-benda macam ni dekat kedai RM2. Yang banyak ni RM2. Aku belilah buku yang aku beli. Ni pen yang aku beli. Lepas tu aku nak tell lah, betul tak, sebab dia kedai RM2 kan. So aku ambil je yang mana-mana. Contoh ni, aku tengok dia ada ink ke tak. Ni kosong kan.
Wah, aduh lah kurang tengok ni. Eh, terang sangat lah pula ni. Betul ha. Aduh kan, nampak kan. Aku boleh cuba warna lain sebab warna ni macam dia ni sangat. Kita guna warna gelap. Contoh warna ni kan. Oh, ada? Sebab tak kurang. Haa. So, tak sia-sia lah kan aku pergi. Tak sia-sia aku pergi kedai RM2. Dapat juga benda-benda ni semua. Okay. Tadaaa. Dan sebab. Warna kuning aku boleh sama macam kalau tu tengok. Huh. Au. Sikit tu kan. Okay. Ni. Kain dia okey. Kain dia lembut. Cukup kak. Ni ha, kedai RM2. Dia sirit. Okay, aku tak tipu eh. RM2. Material dia best sangat. Best tu kain dia. Itu dalam dia macam ni. Ha. Dia macam dia lembut, lepas tu dia besar. Aku suka lah. Sebenarnya aku boleh letak barang dalam ni. Sebenarnya kalau korang nak tahu, aku pergi kedai RM2 sebab aku nak cari stapler. Aku tak ada stapler, so aku nak belilah stapler. Lepas tu kebetulan kedai RM2. Okay, so jomlah pergi mana tahu. Tup, tup. Terjebak pula dengan beli-beli semua benda ni. So, kau. Jangan masuk kedai RM2, okay? Jangan masuk kedai RM2. Sebab apa benda tu akan memakan diri korang. Kau tengoklah aku berapa beli ni. Padahal nak beli stapler je. Okay? Lepas tu kita ada, kejap. Ada screwdriver. Aku tak tahu lah bukan aku yang beli. Lepas tu ada tak tahu lah apa benda ni. Okay. Dan aku beli buku. Tada. RM2 cantik. Aku suka. Jadi kita buka. Alhamdulillah. Mana nak buka ni? Okay. Cantik dia ada ring. Ini pun daripada krik. Tu nampak tu. Oh, silaunya. Tu. Nampak tak? So, dalam dia macam ni. Dia kosong je. Tapi aku macam suka sebab dia punya ni cantik. Aku suka yang buat-buat nota pakai benda ni. Ke buku-buku yang menarik ni. Yang ni pun sama. Ni gambar Eiffel Tower. Lepas tu ni macam bunga-bunga. Sakura mungkin. Okay, dalam tu pun sama juga. So, okay lah. Cantik kan ni. Ni donat ni. Kena RM2 je. Siapa yang nak kasi kan? Betul tak? So, kita sampai di sini saja video aku kali ni tentang ECOSHOP kedai RM2 haul. So, kalau korang suka dengan video-video aku yang macam ni, korang boleh komen, like and subscribe, okay? Janganlah tak subscribe, janganlah tak tekan bell notification yang ada kat tepi tu. Korang boleh tekan je ting, sebabnya bila sekarang YouTube, bila kau tekan subscribe je, dia tak akan bagi yang bell tu. Maksudnya dia tak bagi tahu notify macam dia bagi tahu pun yang macam puteri ada buat video baru. Okay? So korang nak kena scroll-scroll macam payah lah. Kalau korang suka dengan video-video aku, bolehlah tekan bell notification. Okay? Jangan lupa like. Yang penting tu like, comment, subscribe. Lepas tu korang share dekat korang-korang. Okay? So sampai di sini saja video aku kali ni. Okay, bye. Assalamualaikum.